Sebanyak 1.200 warga Kabupaten Karimun menerima pembagian sertifikat tanah mereka secara gratis. Pemberian sertifikat ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepri. Ribuan sertifikat ini dibagikan bagi warga yang ada di berbagai kecamatan, seperti Kecamatan Kundur, Tanjung Batu, Tanjung Balai, Meral, serta beberapa kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Karimun. Menurut Gubernur Kepulauan Riau, pemberian sertifikat ini merupakan program pemerintah untuk membantu masyarakat memiliki kepastian hukum akan status tanah yang mereka tempati. Untuk Karimun aja 18.000 tercatat sertifikat tanah dan sudah terrealisasi di atas 70%. Ya, ini tentunya satu kebanggaan dari masyarakat Kepri, di mana program pemerintah pusat ya sertifikat tanah untuk rakyat